komentar saya, sangat bersyukur saya mulai masuk Barito dari putaran kedua, dan alhamdulillah dua gol saya hari ini mampu mengantar Barito untuk juara tiga. Saya persembahkan buat Pak Asnur dan masyarakat Kalimantan, khususnya Banjarmasin. Alhamdulillah kita bisa peringkat ketiga. Ya, tadi alhamdulillah pemain di babak pertama bagus sekali, tapi babak kedua kendor karena dicetak ada penalti tapi tidak kendor. Terus-terus semangat, itulah kita Barito. Mental juara kami ada juga. Alhamdulillah kata manajer kita akan dipertahankan semua, tapi masih ada agak beberapa pemain untuk direkomendasikan masuk lagi untuk menambah gaya Barito Putra.